We don't have sun since last two days, ta. Don't have. Sun. Oh, yesterday. Eh, yeah, just today, toch? Oh, air er kemauihan. You even can see the the sky now. few days ya. Yeah? Ah, that's good. Ah. Did you already going out today, Han? <laughs> ah. Melting, please melting. Oh, already tired. <laughs> The neighbor, <hun. laughs> Hiklinak ada the rooftop. ya yeah, atau this morning also yan also walking on the on the roof han. Iya, yes more power. Yeah, it's look nice han. Huh? But Daddy does have that. Tetangga gue lagi bersihin itu apa namanya, bersihin atapnya tuh. Uh, resikonya kalau atap plat kayak gini nih. Tapi kemungkinan dia gara-gara punya ini apa namanya, uh, listrik tenaga surya gitu, jadi ketutup gitu kan. Uh, biar ini, biar apa namanya itu biar uh, mereka masih masih bisa dapat listrik dari matahari ini kebetulan hari ini mataharinya lumayan nih ngejreng ya tapi walaupun ngejreng tapi ini nggak tetap aja nggak panas-panas banget loh itu ngejreng mataharinya oh makin ngejreng more sun han huh? <sighs> cakep ya Uh, I think Jan didn't clean up the auto, Han, but it's melting by 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 itself no, by did the it sun. Did it with, uh, broom, so ah. Not in the middle of the day. Oh okay. I on the on the glass. I mean on the window. Yeah, and on the side he walked behind, and he made it clean. Huh? Mm hmm. Because my car. Your car already clean, huh? Well, also clean. Yeah. Oh, no, I think not no, yeah. uh, car clean? Ya, yeah. no, it's because the sun, huh? Ya. Yeah, yeah. uh, yeah. 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 Mataharinya mulai ngejreng hari ini, jadi udah mulai gak bersih. Lihat itu kemarin mobilnya ini, mobilnya kemarin kan banyak banget ketumpuk-ketumpuk itu ketutup-ketutup salju ya. Ini sekarang udah agak bersih. Mas, ngosan udah tetangga gue depan tuh. Ayo semangat opa Mobil mobil kita udah bersih tuh soalnya dikit banget karena kan pakai karpot tapi nyem, apa tampies tampies tapi depannya masih ini masih ada I hope my snowman not melting <g figuring out> Hey Mister snowman inilah living roomnya jadi hm, jadinya kayak gini tadi pagi laki gue udah bersih bersih tuh bikin apa bikin untuk bersihin apa untuk bikin keluar untuk ke apa ke tempat sampah biar biar gue bisa lewat. Ih si lonely man. Ah, oh, yes, melting please. yeah since last last few days they they uh, they're telling us uh, they they say uh, no more snow coming though but still coming even this morning i saw the snow still yeah. coming Han. Yeah. i was curious how is the river Han, the i the, the, the high volume, huh, huh? Ah oke oke, I know I know I know. You, what you mean? Hai juga Bu. Ini mumpung lagi es, apa namanya saljunya masih tebel nih beberapa hari. Mm -hmm. Jadi aku sengaja live biar teman-teman bisa nikmatin juga soalnya tahun ini kan paling nggak bisa kemana-mana nih nggak bisa liburan. E, iya mbak dingin banget. mau keluar rumah aku udah pakai jaket berlapis-lapis tuh. Ini ini gue udah dari berapa hari gue nggak nggak ini loh nggak ke ruang bawah tanah tuh ke ruang bawah tanah apa namanya e, tebal banget tuh saljunya hari ini mataharinya udah mulai datang tuh nah mulai itu lihat lebih sebelah sana lebih lebih bers apa lebih lebih kelihatan mataharinya kan sebagian kita saya, kita letakin dulu ini ya aku makan siangnya nggak 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 ini nggak langsung aku hari ini minum susu aja lagi nggak selera soalnya asli cantik banget cantik sih tapi nggak terlalu dingin ini kalau udah matahari wanna take a walk kan after after lunch oh, ya ya is sunny day to uh, because the sun han ya ya yeah, yeah. I, I, I would like to I was curious I told you since last few days I was curious how is the slaus. So aku nanti habis lunch ini rencana sama suami mau pacaran dulu mau pergi jalan ke ini ada namanya di sini Slaus. Jadi Slaus itu ada sungai gede banget. <laughs> eh apa <laughs> Kang Lenono grape mana grape? Aduh grape-nya lagi tidur. Itu apa namanya? Kan cuma satu doang gua. Eh sorry ya cuma punya satu doang pohonnya. Itu buahnya kecil-kecil juga itu, tapi manis banget. Oh ya hari ini ini habis ini gue mau pergi ke ini ke Slaus jadi Slaus itu ada ada sungai gede gitu sungainya bisa dilewatin ini uh, apa namanya bisa dilewatin kapal kapal kargo gede gitu terus jembatannya itu bisa dibuka tutup ntar gue coba rekamin deh pas gue kesana ini gue lagi capek banget sebenarnya sih malas keluar cuma hari ini lagi ada matahari nah orang di sini tuh kalau ngelihat matahari tuh paling nggak bisa ngelihat matahari kalau ngelihat matahari itu langsung pengen gentayangan keluar Langsung pengen jalan Kebon aku nih kayak gini nih ketutup semuanya Tuh Mbak Emia Ginting nggak keren mbak Lebih keren Indonesia Indonesia enak Makanannya enak oh, Di sini sekarang jam 1 Jam 1 siang ah uh. udah mulai pada luber tuh gara-gara ada mataharinya ya pada jatuh tuh yang dari apa namanya dari dari udah beneran udah agak-agak bersih deh eh, beneran deh seneng kalau misalnya ngeliat matahari kayak gini nongol langsung cepat bersih masalahnya aduh malas banget keluar rumah kalau kayak gini mau jalan aja susah banget Hai tetangga di sini orangnya baik-baik ramah-ramah. Gue ingat pertama banget gue datang ke sini ya ke Belanda beberapa tahun yang lalu tuh uh, apa? Gue tuh nggak bisa bahasa Belanda sama sekali serius nggak bisa bahasa Belanda sama sekali. Terus uh, bisa dibilang mayoritas orang Belanda itu bisa bahasa ini sih bahasa in, bahasa Inggris ya. Terus kalau lagi beruntung ada beberapa yang bisa bahasa Indonesia. Kayak ada dulu tetangga gue di, di, ujung sana dia dia pernah tinggal di Indonesia beberapa tahun si Oma itu. Dia bisa bahasa Indonesia dikit dikit. Nah, terus kalau apa namanya? Kalau di sini umur-umur 60-an ya nggak semua bisa bahasa Inggris. Cuma di komplek gue ini kan ini komplek ini eh uh, rata-rata orang yang pensiun nih yang tinggal di sini. Terus kalau seumuran sumuran mereka itu kan otomatis di atas di atas 60-an eh sorry Ya di atas 60 70-an lah umur-umur ya di komplek gue ini ya. Cuma laki gue sama ada satu lagi uh, salah satu pengusaha di ujung sana itu doang yang masih kerja, yang lainnya udah pada pensiun. Nah, tapi di sini nih uh, waktu aku pertama nyampe di sini orang-orangnya ini uh, bahasa Inggrisnya pasti banget pasti pasti banget gitu loh jadi aku nggak nggak ngerasa kaget nggak ngerasa nggak ngerasa gimana ya ya masih bisa lah sosialisasi sama tetangga gitu karena kan mereka bahasa Inggrisnya juga bagus banget rata-rata di sini sih yang di komplek ini eh, apa namanya orang-orang yang high educate punya kerjaan bagus jadi mereka bahasa Inggrisnya juga lumayan bagus walaupun misalnya udah tua-tua kayak gini tapi ramah-ramah orang di sini kayak itu yang tetangga nomor nomor itu nomor 15 kemarin pas summer kemarin kan gue nanam ini nanam bunga tuh di pinggir e, bunga matahari gitu kan di 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 di, di taman samping sempat sempatnya loh dia tuh ngirim ini e, kartu ucapan terima kasih loh dilihat di apa di <coughs> ditanamin bunga cakep cakep gitu kata dia gitu kan e, jadinya kita bisa bisa ini bisa nikmatin Uh, bunga cakep-cakep gitu jadi pas buka pintu kelihatan kelihatan bunganya cakep-cakep segitu banget loh orang di sini coba tapi tergantung orangnya juga sih ada juga di sini yang orang-orang ya maaf ya uh, orangnya gimana ya tergantung ini juga sih tergantung educate-nya juga sih <laughs> semangat banget sih opa eh ini ini di sini ya ini itu, itu, si opa itu kalau nggak salah udah ada 70 an deh si opa yang depan gue itu yang di, di tetangga depan rumah gue itu tapi lihat tuh masih semangat masih kerja gitu loh sementara kalau maaf ya kita lihat di Indonesia kan eh, 50 60 kayaknya udah santai di rumah gitu nggak ngapa-ngapain gitu ya nah, kalau di sini lihat tuh umur segitu aja mertua gua mertua gua umurnya udah 90-an ya itu masih ngedriving terus eh uh, masih kemana-mana ngapa-ngapain semuanya sendiri gitu loh kalau di sini orangnya aktif gitu loh jadi umur-umur walaupun umur-umur senja kayak gini mereka tetap kerja eh air, ini melting airnya esnya melting gara-gara kena matahari mbak Ning Suci iya dingin banget Kang Len Kang Lelo Lelo no Kang Lelo no. Ini kalau kalau pas ini punya gue, aku baru nanam tahun lalu, tahun lalu karena bulan apa namanya tahun-tahun sebelumnya laki gue nggak terlalu suka nanam-nanam buah ya. Jadi tahun kemarin gue dapat ini dapat uh, di, ada dijual di market buah ini uh, apa namanya pohon pohon anggurnya makanya gue baru nanam tahun kemarin gitu loh. Tapi itu pun belum berbuah. Sayang bunga-bunganya umi jat. Umi Jaki, uh, enggak ini kalau misalnya apa musim dingin gini emang bunganya tidur, bun. Bunga-bunganya pada tidur, tapi nanti pas ini spring ya, bulan-bulan 4 itu pada bangun bunganya sebagian bulan 4 sebagian lagi bulan ini bulan pas summer, baru pada ini nongol lagi. Lagi ada matahari nih Kayaknya gue mau jalan deh Mau pacaran dulu sama laki gue deh Oh tapi pasti ngopi dulu dia Han ah, Di rumah cuma berdua doang kita uh, I just waiting for you uh, Drink ya kopi darling or not Oke okay, so I Ya yeah, ikut Uh, sorry udahan dulu ya Aku mau pergi pacaran dulu sama lakiku Saya kita tunjukin sebentar Udah gitu aku tinggal lagi ya Hmm Mama ke lagi baik Soalnya beberapa hari ini ngerekam ini Dilightin Ya wes aku tinggal dulu yo Bye-bye Aku mau pacaran dulu sama lakiku